Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf viewers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh" ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, duduk, berdiri atau berbaring, kemudian dia berpikir tentang apa yang sudah Allah ciptakan, baik itu langit ataupun bumi, pasti dia akan berkata apa? Rabbana, ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Sungguh Engkau Zat yang telah menciptakan ciptaan ini tanpa satu hal sedikit pun yang sia-sia, ya. Subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci Engkau ya Allah, maka jagalah kami dari api neraka. Saya saat ini sedang berada di salah satu bagian ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tepi laut pantai yang ada di Kota Bengkulu. Kita lihat subhanallah, keindahan pantai ini mengingatkan kita akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh maha agung Allah, sungguh maha kuasa Allah yang tak mungkin menciptakan sebegini hebatnya, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada satupun yang bisa meniru. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang mampu mensekutui Allah, menyamai kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru lautnya, belum isinya aneka macam ragam ikan yang bisa dinikmati seluruh makhluk manusia, ya, atau seluruh makhluk alam termasuk kita manusia. Belum lagi kemanfaatan air laut ini yang melahirkan apa? Garam. Nah, oleh karena itu ada sebuah hadis Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Apa intinya kita apa melihat ciptaan Allah ini? Hati-hati, ciptaan Allah yang diciptakan begitu indah, ya, kadang-kadang membuat mata kita, telinga kita tertipu daya dengan keindahan saja, tapi tidak membawa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kagum dengan lautan ini tapi tenggelam dengan lautan. Banyak orang yang kagum dengan gunung-gunung, tenggelam dengan gunung-gunungnya. Banyak orang yang kagum dengan harta, tenggelam dengan hartanya. Banyak orang yang kagum melihat wanita, tenggelam dengan wanitanya. Mestinya semua yang kita lihat dari apa yang sudah Allah ciptakan penuh dengan keindahan ini, bawa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bawa bagaimana tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah menciptakan diri kita penuh dengan keindahan. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan takaran, dengan ketentuan yang sudah paling indah, lebih indah dari seluruh makhluk. Langitnya yang membiru cerah ini, subhanallah. Maka mafafibus yang dimuliakan oleh Allah, ya, dunia ini boleh kamu nikmati, tapi ingat, jangan sampai kita tenggelam dalam kenikmatan itu. Oleh karenanya, apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, syukuri, ya, bahwasanya ini adalah semuanya anugerah dari Allah. Dan pada sesuatu hal yang indah lainnya yang kita tidak boleh menyentuhnya dan menikmatinya, sabar. Kenapa? Karena akan ada nikmat yang lebih indah lagi, yaitu apa? Surganya Allah, rahmatnya Allah, dan ridhonya Allah. Mafa viewers, ingat, keindahan dunia untuk membawa kita cinta kepada Allah, bukan untuk bermaksiat kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.